Libatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita? Di mana Allah dalam hidup kita? Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita.